macam mana ni kan? Mak nak suruh pergi Mesir, dia pula nak jadi tukang gunting rambut yang paling handal. Kebetulan. Hari ni saya nak cerita tentang seorang anak muda yang menepati cita rasa apa yang ibu dia nak. Dalam masa yang sama, dia pun nak benda yang berbeza. Haziq, nama sebenar, adalah bekas pelajar Walter College. So sebelum Haziq belajar kat Walter College, sebenarnya Haziq ni belajar kat Mesir. Technically Haziq dah bergaul dengan orang Arab. Dalam masa yang sama, dia dah boleh cakap Arab guys sikit-sikit. So kebetulan masa tu PKP. So bila PKP, Haziq stuck di sana. Kemudian kerajaan Malaysia dengan bantuan kerajaan Malaysia dapat bawa balik Haziq semula ke Malaysia. So apabila balik ke Malaysia, tak ada apa kan guys nak buat PKP. Selepas PKP 1, PKP 2 tu kan kita lockdown kan. Haziq dan ibunya datang ke Walter College untuk bertanyakan tentang kursus gunting rambut. Yelah, nak mengisi masa lapang betul tak? Masa ketika itu, saya tak rasa Haziq betul-betul minat tentang industri dan dunia gunting rambut ni. Tetapi oleh kerana untuk mengisi masa lapang, apa salahnya Haziq mencuba? So selepas saya menerangkan tentang kursus dan sebagainya, Haziq pun bersetuju untuk join kursus gunting rambut dekat Walter College. Selepas tamat saja latihan belajar, Haziq bekerja sebagai tukang gunting rambut dekat branch Prima Saujana. Haziq ini bekerja dengan kita hampir 3 tahun guys. So dalam masa yang sama, selepas endemik ni berlaku, ibu Haziq minta Haziq untuk sambung semula pelajaran di Mesir. Yang menjadi persoalan adalah sekarang Haziq terlampau cintakan dunia gunting rambut. Macam mana ni kan? Mak nak suruh pergi Mesir, dia pula nak jadi tukang gunting rambut yang paling handal. Kebetulan saya pergi ke branch Haziq di Kajang. Masa tu Haziq telah pun dilantik menjadi branch manager guys. So dilema Haziq tu diluahkan kepada saya secara berseluruh sahaja. Saya cakap, Haziq, Haziq, ibu kita ni satu je dalam dunia. Kita tak boleh dapat ibu yang sama. Walaupun bapa kita kahwin seorang lagi, kahwin seorang lagi, tak boleh, tak sama. Technically kita hanya ada ibu satu saja dalam dunia ni. Akhirat pun satu je ibu kita. Jadi apa salah Haziq dengar cakap ibu, sambung pelajaran, ikut apa yang ibu nak? Tapi Haziq cakap dengan saya, tuan, saya sangat sukakan dunia gunting rambut. Saya cakap dengan Haziq, Haziq, saya boleh bantu melalui solution tersebut. Haziq, sambung pelajaran dalam masa yang sama, jangan tinggalkan dunia gunting rambut. Kemudian Haziq tanya saya, macam mana tu tuan? Macam mana nak buat apa yang tuan cakap? Saya cakap simple Haziq. Haziq, dekat Malaysia ni banyak sangat universiti yang kita boleh ambil part time. So saya boleh beri kelonggaran kepada Haziq untuk sambung pembelajaran setiap Sabtu dan Ahad tanpa mengganggu kerja Haziq Isnin hingga Jumaat. Tapi hidup ni keras Haziq, kena senyap sampai lunyai. Memang tak ada rehat. Tapi ibu Haziq berpuas hati, Haziq pun berpuas hati. Dalam masa yang sama, saya cakap dengan Haziq, saya pun berpuas hati sebab saya ada seorang team branch manager industri dalam gunting rambut ni yang datang daripada Mesir, boleh bercakap Arab guys. Memang puas hati. So apa yang Haziq buat, Haziq tak tunggu lama kan? Minggu tersebut Haziq cuba apply untuk masuk ke universiti dan akhirnya Haziq dapat dalam jurusan yang dia nak. Technically Haziq adalah tukang gunting rambut, Haziq adalah branch manager, Haziq adalah seorang pelajar dalam jurusan agama. So jadi anak jantan jangan lembik guys. Jangan berfungsi seperti troli giant yang mana nak tunggu mak dia tolak baru nak gerak. Technically Haziq telah membuktikan bahawasanya dia berjaya memuaskan dan mengikut kehendak ibu dia. Dalam masa yang sama, Haziq juga berjaya mengikut kemahuan dia untuk menjadi tukang gunting rambut. Haziq, I am proud of you. Teruskan dengan apa yang Haziq mahukan. InsyaAllah satu hari nanti Haziq akan berjaya mempunyai kedai gunting rambut sendiri. InsyaAllah.